Oke, jadi sekarang kita mau belajar nanjak. Ini mobil manual penggerak roda depan Suzuki R3. Cara nanjaknya kalau orang biasa itu pakai rem tangan. Nih kita cobain dulu. Jadi ini kita ada di tanjakan, ada di sini. Caranya pertama kita netralin, terus rem tangan. Pertama masuk gigi satu dulu, kopling lepas pelan-pelan, kopling lepas pelan-pelan sampai ketemu getar, baru di turunin rem tangannya. Ini dia bakal jalan dikit-dikit. Atau boleh dibantu tadi pakai pedal gas di pas jalannya.